Assalamualaikum buat semua followers Pak Emma yang sedang menonton live Santai-santai Mami Millennial bersama dengan saya, Mami Fatin. So, hari ni kita nak buat masak-masak sikit, baking-baking sikit. Tapi saya rasa tak best pula kalau saya seorang kan? Jadi saya rasa saya nak ajak kawan saya lah. Okay. So, saya call dia sekejap. Alright, sekejap. Tunggu tau. Sementara tunggu saya call kawan saya ni, boleh share dulu tag rakan anda. Okey, untuk tengok, sama-sama tengok live ini. Okey. Hello, kat mana? Hah, kat rumah dah? Kat depan rumah dah? Okey, okey. Tak apa, masuk je, jom-jom. Followers dah tunggu kita dah. Alright, okey. Sampai juga rumah awak, Tin. Cantik tak? Cantiklah. Okey. Jemput saya ni untuk apa? Okey. So, sebelum tu saya perkenalkan dulu. Sekarang ni kawan saya, Mami Amy. Rasanya semua followers Pak Emma dah kenal dah antara tim Pak Emma. Okey. So, hari ni saya rasa macam tak best lah kan kalau saya seorang je buat biskut kan. Okay. Rasa macam kalau ada kawan boleh kita sembang-sembang kan. Okey. Okey. So, hari ni buat semua followers Pak Emma yang sedang menonton live Santai-santai Mami Millennial. Okay. Hari ni kita nak buat biskut susu kambing carry home. Wow. Okay. Dan biskut ni sangat sesuai untuk anak yang berusia 1 tahun. Nanti saya bagi tahu kenapa. Okey, okey. Saya tak sabar. Sabar kan? Okey. So, saya nak bagi tahu juga, suka saya nak bagi tahu, santai-santai Mami Millennial hari ini dibawakan oleh Carry Home. Terima kasih Carry Home. Okey. Okey. So, bagi yang sedang menonton sekarang ni boleh dulu share dulu, like, tag dulu isteri, suami, sama-sama tengok. Kita nak buat kudak-kudak untuk baby kita. Baik. Okey. So, rasanya semua tak sabar nak tunggu kita buat. Okey, sebelum tu kita nak bagi tahulah juga bahan-bahan dia supaya tak adalah orang tertanya-tanya kan. Buat-buat biskut tak nak bagi tahu bahan-bahan kan. Okey, kita ada 200 gram tepung gandum. Alright. Okey. Kita ada 1 gelas susu kambing Carry Home. Okey. Okey. And then kita ada 4 sudu madu. Alright. Kemain sudu-sudu. Sebab madu ni sebenarnya sesuai untuk anak yang berusia 1 tahun ke atas sajalah. Faham? 1 tahun ke bawah tak sesuai untuk guna madu. Yes. Okey, itu 3 bahan yang mana kita akan adunkan untuk menjadi adunan. Dan ada kita ada topping juga. Kita ada dark chocolate kita gunakan sebab bawah 2 tahun tak sesuai lah yang manis-manis kan. Jadi kita gunakan dark chocolate. Baik. Okey, kalau yang bawah kalau yang tak suka dark chocolate boleh guna peanut butter. Kacang tumbuk. Orang putih je peanut butter. Okey. Ini kita ada kuning telur untuk kita sapu dekat atas biskut dan juga sedikit margarin untuk kita oleskan pada dulang kita nantilah untuk kita bakar. Okey. Okay, alright. So dah sedia nak buat? Dah. Okey, saya tak sabar. Okay, sebelum tu followers dah ready? Nak tanya juga, nak juga ada interaction kan? Betul. Kalau suara kita tak jelas boleh je bagi tahu dekat ruang komen dan kalau ada nak bagi feedback macam mana mama papa yang menggunakan susu kami Carry Home untuk anak-anak boleh je. Kita sudi menerima atau, dan kita sudi membacanya. Yes, atau kalau ada juga yang nak share resepi lain ke, asalkan resepi tu kudak-kudapan untuk anak-anak, apa salahnya boleh juga drop supaya lebih ramai lagi kawan-kawan mamis kita yang boleh belajar sama-sama. Okey, dah jom. Okey. So saya perlukan tepung. Okay. Boleh bagi saya tepung. Saya jadi assistant lah ni. Betul. Okey. Okey, sebelum tu saya nak bagi glove. Oh, okey. Boleh. Kat sini. Semua ada. Okey, mami satu, saya satu. Oh, okey. Sebab kita mak-mak ni suka yang cepat sikit, gaul-gaul je. Kan? Okey, masukkan tepung. Tepung gandum. Okey. Okey. Okey, kita masukkan sikit dululah. Okey. Kalau rasa nak guna lagi, boleh. Tambah kemudian. Tambah kemudian. Okey. Sebenarnya saya nak minta tolong Mami Amy untuk tuangkan susu. Okey. Sikit demi sikit. Okey? Alright. Okey. Sikit-sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay, sikit dulu. Adunkan dulu. Kalau boleh nak jadi adunan sebab kita nak buat biskut. Kita nak tekap kan? Mami-mami dekat Pak Emma ni memang suka masak untuk anak. Jadi expert lah buat biskut. Okey. Lagi? Kita tambah sikit lagi. Okey, tambah sikit lagi sampai dia menjadi adunan. Sampai dia boleh jadi dough yang kita boleh tekap lah kan? Sikit lagi susu. Baik, sikit lagi. Dia dah nampak macam nak jadi. Okey.
sekejap. Okey, saya rasa saya kena tambah tepung sikit. Betul. Susu boleh ketepikan dahulu. Okey, saya lap sikit bawah ni. Takut comot. Saya masukkan sikit eh. Tambah tepung sikit. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, macam itulah bila kita buat biskut kan. Kita slow-slow. Mungkin sikit lagi susu saya sekejap, rasa. Sekejap. Saya rasa macam dah okey. Mami Amy memang suka masak untuk anak. Saya suka. Tapi saya biasanya kalau buat kudapat untuk anak ni lebih yang kepada savory taste. Sebab saya tak berapa pandai baking-baking. Sebab tu saya nak belajar dengan Mami Fatin hari ni. Memandangkan anak saya, baby Samuel tu dah memang suka sangat kudak-kudak. Pun dah berusia setahun. Jadi dia memang sukalah kudak-kudak ni. Kadang-kadang anak ni dia suka gigit-gigit. Betul. Jadi bila bagi kudak-kudak tu, seronoklah dia makan. Sebenarnya bagus kita bagi kudapat pada anak ni sebab dia boleh melatih motor halus mulut kan. Jadi bila anak kita banyak mengunyah sebenarnya dia dapat orang melatih kata untuk melatih untuk bercakap. Ya, yes, salah satu tip. Dan kalau kita bagi finger food macam kudak-kudak biskut sebenarnya dia melatih untuk dia makan sendiri. Yep, jadi motor skill dia macam jari dia, mulut dia digunakan sebaiknya lah kan. Tak adalah kita asyik suap je. Abaikanlah sepah-sepah tu. Tu biasalah betul, kan. Betul, biasalah. Anak nak belajar memanglah sepah-sepah tu normal lah. Saya rasa dah cantik. Sebab awak tak gunakan semua tepung, jadi kita tak gunakan semua susu. Kan? Kalau tidak nanti adunan akan terlalu lembik. Jadi nasihat saya untuk mami-mami yang sedang menonton ni, resipi tu boleh digunakan. Cuma masukkan sikit-sikit. Sebab kita tak tahu kita punya adunan macam mana kan. Okay? Dan kemudian ikut kesesuaian lah. Betul. Okey, dah siap dough kita. Cantik. Cantik. Okey, okay, dah siap dough kita. Alright. Saya tahu. Awak terlupa kan? Jangan risau. Kita boleh masukkan kemudian. Mama. Buat bulatan dulu di tengah. Okey. Masukkan madu. Kita yang buat dia. Jangan risau. Okey, cukup. Saya rasa cukup. Sebab kita tak guna semua tadi kan? Okey. Ini kita masukkan madu asli. Saya terlupa tadi dah selama mak-mak kan? Sebuah benda nak kena ingat. Macam itulah dia jadi lupa. Urat kan dah banyak putus. Okey. Dia nampak sikit lembik. Okey, boleh tambah saya sedikit. Saya tambah sikit tepung sebab tadi kita baru masukkan honey kan. Okey. Ada tak yang baru join live santai-santai Mami Milenial ni hari ni? Okey, saya nak bagi tahu. Yang santai-santai Mami Milenial kita hari ini dibawakan khas oleh susu kambing Carry Home. Betul, pandailah Mami Mimi. Yelah, saya take over lah. Kita jemput Mami Mimi datang rumah kita. Saya take over lah tugas awak sebab awak tengah sibuk menggaul. Okey. Saya rasa sikit lagi kot. Sikit lagi tepung. Boleh sikit. Boleh. Okey, saya rasa dah macam dah cantik sekejap Kita bulatkan dough. Sedapnya bau dia. Betul, bau dia dah bau susu Carry Home tu. Okey, so semua followers Pak Emma, dough kita dah pun siap. Alright. Okey, jelas kan, nampak kan? Alright, so sekarang kita nak ke step seterusnya iaitu kita nak gelik, kita nak tekak. Okey. Mungkin boleh tunjuk saya punya tekak punya yang comel-comel. Acuan-acuan kita ni. Berteramuk. Okey. Okey, so ini adalah acuan-acuan yang sangat comel. Sebenarnya acuan yang comel ni boleh menarik minat anak untuk makan. Jadi carilah yang comel-comel. Okey. Alright, so buka peti rahsia saya. Okey, saya nak tuakan. Tak apa, saya ambilkan. Okey. Alright. Dan juga this one. Okey. Okey, so kita ready untuk gelik. Okey. So saya rasa yang ni tak perlu pakai glove kot. Tak perlu, tapi saya nak letak yang ni sekejap. Boleh. Okey, Mami Fatin nak saya tolong. Boleh. Alright. Okey, so ini hasil adunannya. Jadi kita nak start gelik dan kita nak start tekap lah. Okey. Alright, so kita nak letak sikit tepung tak Mami Fatin untuk elakkan daripada melekat? Boleh juga kalau nak letak, tapi saya nak tutup dia macam ni. Oh, okey. Baik. Okey.
ready untuk gilik. Okey. Okey. So, kita gilik. Oh. Tengoklah senipis mana yang nak. Faham. Terpulang. Lebih nipis, lebih mudah masaklah. Okey. Okey. Gilik lagi. Macam ni. Kat sini saya rasa tebal sikit. Tebal sikit. Okey. Tak apa, kita buat macam ni. Okey, saya rasa mama yang tengah tengok ni pun dah expert sangat buat biskut untuk anak kan, kudap-kudap. Tapi kalau nak yang mana yang baru nak try, anak pun baru seorang, anak pun baru nak start makan kan, nak try buat biskut, bolehlah follow kita punya resepi. So, kita dah gilik, kita mahu tekap pula. Ni yang saya suka ni. Sebenarnya kalau kita buat dengan anak pun best sebab jadi bonding time dekat dapur kan. Okey. Tapi kita nak, awak nak corak apa? Saya ada flower, rabbit, okey. Ada apple. Kau boleh cari nak corak yang comel-comel kan untuk menaikkan selera anak. Ada moon. Okey. Sebelum tu, saya nak ambil saya punya tray masak dulu. Okey. Sediakan. Okey. Okey, kita letak sini kot. Alright. Okey. Sebelum tu kita boleh sapu dulu. Okey, saya tolong sapu. Okey, boleh? Tolong sapu. Mami Fatin tekap. Okey, alright. Saya nak flower. Okey. Comel pilih flower. Okey, so kita boleh tekap lah. Okey. Okey, so Mami Amy, tolong saya buat sapu-sapu. Okey. Okey, kita sapu-sapu ni sebab kita nak elak daripada melekat. Betul. Cookies kita tu nanti. Okey. Oh, saya lupa Mami Amy. Ya, saya. Okey, untuk Mami Amy semua, kau boleh guna sikit tepung untuk tekap. Kalau tak, melekat. Okey. Okey, guna sikit tepung. Okey. Tekap dia. Macam tu. Okey. Tapi sambil-sambil tu kan, macam tadi kita dah cerita dengan kita punya followers yang kita punya segmen Santai-Santai Mami Millennial hari ini dibawakan oleh Susu Kambing Carry Home. Tapi kita nak cerita sikit, apakah sebenarnya kebaikan Susu Kambing Carry Home? Kenapa kita pilih Susu Kambing Carry Home untuk resepi Mami Fatin hari ini? Cuba Mami Fatin cerita sikit. Okey, Mami tahu tak sebenarnya bila bercakap tentang susu kambing, yang dipercayai of course lah Susu Kambing Carry Home. Betul. Sebab untuk pengetahuan followers Pak Emma ni, sebenarnya Susu Kambing Carry Home ni dah 3 dekad berada di pasaran. 3 dekad maksudnya 30 tahun. Kan? Betul tak? Betul. Satu dekad 10 tahun. So, lebih kurang umur kita. Sebenarnya lama. Sebabnya kualiti susu dia adalah kualiti susu kambing yang terbaik. Susu Carry Home di pasaran lebih lama berbanding umur awak. Sebab awak kantorkan umur saya. Yalah, saya kata awak muda lah tu. Okey. So, dan kini Susu Kambing Carry Home kembali dengan formulasi yang baru. Wow. Yang sedia ada pun memang dah sangat bagus. Apatah lagi apabila formulasinya ditambah baik, betul? Okey, betul. Saya nak bercerita sebut tentang formulasi, kita nak tapi sebut tentang tu. Apa dia? Tak juga. Dahlah tu sapu. Saya sapu banyak-banyak sebab saya takut melekat. Okey. Okey. Saya flower flower. Okey. Sementara tu awak ke sini. Okey. Saya nak letak saya punya rabbit. Okey. So, saya nak cerita tentang formulasi tadi yang Susu Carry Home menggunakan formulasi SN2 Palmitic. Di mana kalau nak tahu, inilah satu-satunya jenama susu kambing di Malaysia yang menggunakan formulasi terbaik ini. Dan kita nak cerita juga terdapat penyelidikan yang membuktikan manfaat SN2 Palmitic ni kepada perkembangan otak anak. Ia juga dapat membantu meningkatkan kualiti tidur anak. Yang paling bagus sekali, dia boleh membantu meningkatkan imuniti anak dalam musim-musim anak asyik tak sihat ni. Jadi pengambilan Susu Kambing Carry Home sangat baik. Dan satu lagi saya nak cerita juga kebaikannya SN2 Palmitic ni tadi. Tahu awak nak bercerita kat followers, tapi tolonglah saya. Okey, saya kalau tak nanti saya terlupa nak bercerita. Tak salahlah saya jemput awak Betul, sebab awak sibuk buat tu. Jadi lebih baik saya ceritakan manfaat dia. Okey, sebelum saya nak cerita, kita teruskan dulu buat yang ini. Okey, saya dah nak habis dah ni. Nak habis dah. Sebab kita dah oven kita dah menunggu. Okey. So kita buat dulu sekejap. Nanti kita sambung lagi, okey?
Okey. Okay. Inilah hasilnya tekapan kita tadi. Ada bentuk apa tu Mami Fatin? Cuba share sikit. Ada bentuk rabbit. Ah ni sorry lah sebab saya lupa tadi nak letak tepung sikit. Rabbit, ada flower, ada apple, ada half moon, ada this one. Pineapple. Okey, so inilah hasil yang kita tekap-tekap tadi. Okey, lepas tu dah tekap, kita nak sapu. Atas dia nak bagi nampak dia cantik sikit, gold-gold sikit. So kita sapu menggunakan kuning telur. Okey. So Mami Amy nak tolong saya ke? Nak. Okey, silakan. Wah, macam. Okey, so sambil-sambil Mami Amy sapu dekat semua kita punya biskut yang berbagai bentuk ni, saya dah panaskan oven saya kat belakang. Sebab kita kalau boleh panaskanlah dulu supaya biskut kita, sebab ada setengah oven, dia perlukan kita panaskan dahulu. Baru dia masak dengan cantik. Okey, so bagi followers Pak Emma yang sedang menonton ataupun baru join live Santai-Santai Mami Millennial yang dibawakan oleh Carry Home. Jadi saya nak ceritakan sedikit lagi lah tentang kelebihan susu kambing Carry Home. Okey, sebenarnya susu kambing Carry Home ada lebih 400% DHA. Wow, banyak. Yang mana membantu, yang mana dia boleh membantu memperbaiki pembelajaran kognitif anak dan juga yang paling penting bagus untuk kesihatan mata anak. Okey, dan saya rasa yang paling orang kata parents suka bab ni, tiada gula tambahan. Yang mana susu kambing Carry Home ni ada laktosa, iaitu pemanis semula jadi daripada susu kambing itu sendiri. Wah, itu yang menariknya. Jadi rasa manis tu adalah manis daripada susu kambing itu sendirilah. Tak adalah gula tambahan dalam tu. Faham? Okey. Tapi saya juga nak share satu benda yang saya tahu tentang tentang susu kambing Carry Home ni, di mana ia menggunakan teknologi NutriCap. NutriCap ni adalah satu proses yang hanya melalui proses pemanasan satu kali sahaja. Kebanyakan susu yang ada di pasaran tu, susu formula, dia menggunakan teknologi pemanasan berganda. Inilah yang menyebabkan nutrisi dalam susu tu berkurangan. Jadi bila kata susu kambing Carry Home ni hanya menggunakan satu kali proses pemanasan, iaitu teknologi NutriCap ni tadi, jadi kualiti nutrisi di dalam susu kambing Carry Home terjamin dan tidak berkurangan. Jadi sangat bagus jika diambil oleh anak-anak kita lah. Okey, dan saya nak tambah juga sebenarnya susu kambing Carry Home ni ianya lemaknya lebih ringan dan yang paling penting ia mudah dihadam untuk sistem penghadaman si manja. Okey, sikit saja lagi. Sebelum kita masukkan ke dalam ketoha kita. Saya dengar dah bunyi tadi kan? Yang itu yang kita dah panaskan dulu sebelum kita masukkan biskut. Okey, bagi yang tertanya-tanya, berapa pula suhu dia untuk membakar biskut ni? Confirm ramai yang tak sabar nak tahu suhu berapa, bakar berapa kan? Okey, so ni itik sorry ya. Comot. Mak-mak. Okey. So kita perlukan suhunya adalah 180 darjah Celsius selama 10 minit saja. Okey. Okey, tapi tak semua ketuhar sama. Mungkin ketuhar saya lain, ketuhar Mami Amy lain. Betul. Jadi kita kena perhatikanlah secara kerap ataupun frequently, okey? Okey. Saya nak gunakan sikit kacang sebagai hiasan. Okey, yang ini kita dah tumbuk kasar. Tapi kalau boleh kita jangan ambil yang terlalu kasar lah. So bagi yang baru follow kita, baru join live kita, kita tengah buat biskut susu kambing Carry Home. Okey, so mungkin kita tanya-tanya kan apa benda lah pula kat depan ni kan. Tinggal satu dia je. Yang ini sekejap lagi saya akan cairkan di dalam microwave untuk kita celup-celup. Ni untuk anak yang 1 tahun ke atas lah, yang boleh makan dark coklat ni. Kita celup supaya ada orang kata pelbagai variasi dalam makanan anak. Sebab anak suka benda yang comel-comel kan? Betul. Nak makan? Jadi kita kena kreatif. Jadi as a mom kita kena kreatif. Okey, so dah ready? Kita nak bakar? Boleh. Dengan suhu 180 darjah Celsius selama 10 minit. Tapi agak-agak kalau 9 minit tu dah perang, dah masak cantik, boleh je keluarkan. Satu lagi, macam Mami Fatin share tadi, 10 minit untuk cookies yang comel-comel macam ni. Mungkin untuk cookies yang ditekap dengan acuan yang lebih besar, mungkin ambil masa lebih lama sedikitlah untuk masak. Jadi kita kena rajin-rajin tengoklah. Okey. Alright. Kita akan masukkan ke dalam ketuhar. So, kita ready untuk bakar. Jom kita bakar.
Okey, so kita perlu tukar suhu kepada 180 darjah Celsius and then selama 10 minit. Okey. Okey, masukkan. Dan kita tunggu selama 10 minit, okey? Okey, so sementara kita tunggu, biskut kita tengah duduk dalam oven tu. So saya nak carikanlah dulu saya punya coklat, nanti kita nak celup-celup. Boleh bagikan untuk saya? Alright, saya pas. Nah. Okey. So kita akan carikan coklat ini seminit saja dalam microwave, okey? Alright, letak. Baik-baik. Begitulah. Okey. So saya akan buat soften dengan melt. Then saya tekan start. Tunggu dia mencair. Alright. Okey, kalau tadi Mami Fatin dah cairkan coklat dalam microwave, tapi sebenarnya kita boleh gunakan kaedah double boil juga kan? Betul. So kalau kaedah double boil tu mungkin ada sesetengah mamis yang mungkin tak biasa, tak familiar dengan kaedah tu. So double boil adalah apabila kita panaskan air dalam satu periuk, kemudian kita letakkan satu mangkuk yang tahan panaslah. Kemudian kita letaklah kita punya coklat tadi di dalam mangkuk tu, kemudian kita kacau-kacau sehingga cairlah. Betul. Tapi kena sentiasa kacau tau, betul, sebab betul. Dia coklat ni dia cepat mengeras. Itu antara tipnya lah, kena kacau. Okey, so saya rasa saya punya coklat dah siap dicairkan. Kita tunggu biskut kita sahaja. Dengar tu. Tak lama dah nak masak dah. Sekejap lagi kita akan celup-celup. Jadi sementara tu, sementara kita tunggu biskut kita siap, tak lama sangat dah, lagi satu minit mungkin saya rasa. Bagi follower yang baru menonton live kita ataupun memang setia daripada awal sampai dah nak dekat ke penghujung, cepat je masa berlalu. Betul. Kalau boleh tolong share, tolong tag rakan anda, like dan juga kalau ada sebarang orang kata komen berkenaan penggunaan susu Coming Carry Home ni, mungkin ada pengalaman kan, betul? Betul. Dan ramai-ramai yang tengah tengok ni mungkin ada pengalaman, mungkin boleh drop juga dekat ruangan komen. Dan juga sebenarnya susu Coming Carry Home ni sebenarnya boleh didapati di pasaraya. Dan sesuai sekali lah dengan Carry Home yang dah bertapak lama dalam pasaran ni, sangat mudah sebenarnya untuk dapatkan susu kambing Carry Home ni. Dia berbunyi lagi. Dah berbunyi dah. So, tak dah. Kita tak sabar nak tengok hasilnya nanti. Jadi kepada semua yang sedang menonton sekarang ni, betul lah macam Mami Fatin kata, boleh share, like dan komen. Yang paling penting share supaya lebih ramai lagi orang dekat luar sana yang dapat manfaat. Bukan sahaja tahu kebaikan susu Carry Home tapi dapat juga belajar resepi untuk buat simple cookies, iaitu biskut susu kambing Carry Home. Okey, saya rasa biskut kita dah ready. Saya nak pergi ambil. Terbuka yang ni. Okey. Okey, saya perlukan this one lah. Alright. Berhati-hati, okey? Alright. So, biskut kita dah siap. Cantik. Bau dia. Bau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum awak buka oven lagi dah berbau. Bila awak buka lagi, bau harum dia dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah siap. Yes, seronoknya. Kekuningan. Kekuningan. Dan dia sangat mudah tertanggal sebab kita dah sapu dengan mentega tadi. Okey, sebab ni sekarang ni tengah panas. Saya rasa kita kena guna ada ni, penyepit ni. Okey, penyepit. Okey, alright. Thank you. Susun kat atas ni kan? Okey. Saya pandai-pandai dah tadi selongkar kitchen nampak awak. Nampak tak? Dia senang. Jadi kita letak mentega dekat atas ni. Sebelum kita letak biskut, dia senang tercabut. Okey. Nampak cantik kan biskut? Dia jadi warna golden. Comelnya yang comel kan? Anak tengok pun, of course, excited. Okey. Kita kena tunggu dia sejuk sedikitlah. Okey. Kalau panas nanti, melecur lidah. Okey. Kita susun sikit-sikit. Okay. Cantik. Okey, kita susun dulu. Saya dah boleh rasakan yang kita punya cookies ni sangat rapuh. Betul. Kan? Crunchy. Crunchy. Okey, saya nak ambil yang kosong juga. Saya nak letak kat sini sebab nanti kita nak celup. Betul. Rabbit saya menjadi. Wow. Okey. Sikit lagi. Susun dulu sini cantik. Bagi dia sejuk dulu. Okey. And this one, pineapple.
kacang tadi. Okey. Sekarang saya nak ambil coklat yang kita dah cairkan tadi. Sebab yang tadi, yang bawah ni kita letak kacang dekat atas. Yang selebihnya kita nak celup coklat. Okey, so coklat saya dah ready. Saya nak pergi ambil sekejap. Alright. Nanti kita celup. Okey. Okey. Alright. Okey, tada. Siap. Coklat cair saya. Cantik. Cair cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Panas baik-baik. Panas. Oh, panas. Okey. Alright. Saya perlukan sudu. Oh, okey. Sebab dia Okey, so coklat kita pun dah cair. Okey. Sekarang kita nak sebatikan dululah. Okey. Sebab bila dia dalam microwave, kita tak dapat nak orang kata kacau dia. Jadi ni kita sebatikan dulu. Kalau kita double boil kita boleh kacau kan. Okey, saya nampak dah cantik coklat dia. Alhamdulillah. Dan kita kena cepat bila kita bekerja dengan coklat ni sebab nanti dia keras. Betul. Dia cepat keras. Okey. Okey, so Mami Fatin. Okey, kita boleh mula celup-celup. Okey. Okey. Dah cantik dah ni. Mami Fatin biasa start dulu. Saya letak spoon dalam sink. Okey, kita celup. Nak celup separuh sahaja. Okey, cantik. Wow. Cantik kan? Okey, saya ambil belah ni lah. Okey, baik. Okey. 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 Sebab dia kecil comel. Macam tu. Ni kalau anak tengok memang seronoklah sebab coklat kan. Dan satu lagi boleh juga nak ajak si kecil kita celup-celup bersama. Cipta bonding. Ini saya nak celup bahagian telinga dia. Comelnya. Ini kreatiflah, ikut kreativiti masing-masing. Betul lah, saya nak celup kalau yang rabbit ni. Kita celup ikut kreativiti masing-masing. Okey, kita buat dua row yang bercoklat, yang bawah tu kita biarlah. Betul. Sebab yang bawah tu semua yang ada peanut kan. So di last one. Okey, siap. Okey, yang atas coklat dan yang bawah ni adalah peanut. Okey. Yeay, cantiknya. Cantik kan? Inilah hasilnya. Okey, so inilah hasilnya biskut susu coming carry home kita. Okey. Okey, mesti Mami Amy tak sabar dah nak rasa. Betul. Okey, followers nak rasa pun jauh. Okey, tak apa. So, kami rasakan. Okey. So, Mami Amy boleh ambil? Okey, saya nak ambil yang ada peanut. Okey. Okey, bunny yang ada peanut ni. Saya pun nak yang bunny jugalah. Saya nak ambil bunny yang ada coklat ni. Okey, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Taknya coklat. Bawa dapat coklat. Dan dia sangat cair dalam mulut. Kalau anak dapat ni, confirm dia pun akan suka sebab sedang untuk dikunyah. Betul. Tak, dekat luar tekstur dia macam rangup sikit. Betul. Tapi bila dekat dalam tu dia lembut. Dia lembut. Betul, dia cair dalam mulut. Okey. So, bagi followers Pak Emma yang sedang menonton nak tengok mana resepi dia sebab dah akhir dah live kita kan. Okey, so boleh share dulu, nanti di akhir live nanti boleh tengok balik kat situ ada resepinya. Dan kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada penaja rasmi kita hari ini yang dibawakan oleh Carry Home. Susu kambing Carry Home, terima kasih banyak-banyak. Dan nak ucap terima kasih banyak-banyak juga kepada followers kita. Betul. Yang sudi menonton daripada awal sampai akhirnya. Okey? Okey. Okay. So, nak ucapkan terima kasih juga kepada Mami Amy sebab sudi bersama panjang dengan saya dekat dapur ni untuk buat susu kambing, untuk buat biskut susu kambing Carry Home. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih juga sebab jemput saya untuk segmen awak hari ini. Okey. Sama-sama. Okey, terima kasih kepada followers Pak Emma yang sudi menonton sehingga habis live ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Majalah Pak Emma, Facebook Majalah Pak Emma dan juga Instagram Majalah Pak Emma. Dan semestinya Pak Emma ada rujukan kebuapaan buat anda semua. Jumpa lagi di segmen yang lain dalam Santai-Santai Mami Milenial. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jangan lupa cuba resepi ni. Berminat untuk dapatkan produk susu kambing Carry Home, boleh segera kunjungi farmasi, pasaraya dan kedai ubat Cina terpilih.
Ketahui lebih lanjut tentang produk susu kambing Carry Home, layari media sosial yang tertera di skrin anda.